Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel. Channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita, baik tentang YouTube, Facebook, Android, TikTok, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang seputar Android, yaitu cara membuat filter tanda di foto kita. Gimana caranya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu untuk channel ini, biar channel ini makin berkembang dan semangat untuk upload video tutorial lainnya. Kita lanjut ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus punya Instagram, yaitu kalau kalian belum punya, kalian bisa download di Play Store. Kita langsung menuju Instagram. Setelah itu kalian klik atau kalian tekan di ikon pencarian yang ada di bawah nomor 2 dari kiri. Klik pencarian. Setelah itu kalian cari untuk namanya, yaitu ini, Tika Del underscore, Tika Del underscore yang ada di paling atas sendiri ini. Setelah itu kalian ikuti. Nah, di sini banyak untuk pilihannya. Nah, ini untuk tikanya, ini ada banyak ini. Kalian pilih yang tika dev underscore yang ini. Setelah itu kalian klik gambar emoji yang ada di atas foto-fotonya ini. Nah, ini. Setelah itu kalian pilih filter panda atau efek panda yang ada di fotonya. Misalkan ini. Nah, ini filter panda. Setelah itu kalian download yang ada di bawah itu, ikon download, ikon panah seperti ini. Kalian download dulu. Setelah itu kalian coba. Ini untuk contohnya. Setelah itu kalian simpan. Kalian simpan yang ada di paling atas. Itu ada ikon panah ke bawah itu. Nah, foto sudah disimpan. Jadi untuk fotonya seperti ini. Sekian untuk tutorial cara membuat filter panda dengan cara membuka aplikasi Instagram. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.